Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat pagi. Pagi ni akak dekat sini. Akak nak shopping dekat sini. Kawan-kawan nak tahu tak apa akak beli? Jomlah ikut akak dari mula hingga akhir ya. Akak nak tunjukkan ada sayur yang banyak manfaatnya. Akan akak beli dekat sini. Inilah sayur yang bermanfaat ni. Akak nak beli paku rawan. Sayur ni baik sangat untuk badan kita kawan-kawan. Sayur ni kaya dengan serat. Jadi yang ada masalah sembelit, sesuai sangatlah makan sayur ni. Dia sihatkan jantung, sihatkan kulit. Dan orang yang ada penyakit anemia tu pun elok makan sayur ni. Banyak kebaikan sayur genjer ni. Genjer ataupun paku rawan. Ini akak ada goreng ikan. Sayur genjer yang akak dah patah-patahkan ni, akak masukkan dalam bekas yang lebih besar sebab akak nak ramas-ramas dia dengan garam. Akak tambahkan air ke dalam bekas ni sebab memudahkan akak meramas-ramas genjer ni. Ini genjer yang telah akak ramas dan akak bilas dengan air. Ini ada udang kering dan juga belacan, ada cili api kecil, cili setan, sebiji bawang putih dan juga 2 biji bawang merah. Ini genjernya. Genjer ni akak tapis untuk keringkan air. Tumbuk bawang putih, cili dan juga belacan. Dan masukkan udang kering. Tumbuklah sampai agak lumat. Kemudian akak masukkan bawang merah dan tumbuk lagi. Resepi ni sangat simple kawan-kawan. Ni dah cukup lumat ni. Kemudian akak panaskan minyak ke dalam kuali. Tumiskan bahan-bahan tadi. Dan akak tak bazirkan bekas tumbuk tadi. Akak tambahkan air dan kemudian masukkan ke dalam kuali tadi. Inilah rasa dia nanti akan lebih lagi. Sebenarnya tak membazirkan kawan-kawan. Kemudian akak tambahkan sedikit sos tiram. Tak perlu letakkan garam dah. Memang dah cukup rasa ni. Ini je bahan-bahan dia kawan-kawan untuk mencipta satu jenis masakan yang sangat sedap. Paku rawan ni memang makan nasi pun bertambah-tambah kawan-kawan. Akak masukkan sedikit tirisan bawang besar. Sedikit je, maka tak letak banyak pun. Kemudian kacau-kacau-kacau-kacau dan tambahkan sedikit air. Air ni akan membuatkan genjer ni akan jadi masak dengan sempurna lah. Kalau tak letak air nanti dia jadi macam kering sangat. Ni akak tambah. Dan nampaknya genjer pun dah hampir masak ni. Alhamdulillah, nampaknya genjer kita nak menjadi dah ni. Bersyukur. Ya Allah, nampak ni ya Allah, cantiknya genjer kita. Dah siap. Jomlah masukkan dalam pinggan. Nampak tak kawan-kawan? Sedapnya genjer ni. Kalau ratah macam tu pun memang sedap ni. Ni pula akak panaskan sambal belacan. Sambal belacan yang akak ajarkan tu, sambal belacan ibu sambal tu. Ni sambal akak lah. Akak panaskan dia. Akak buat banyak. Lepas tu akak simpan dalam peti ais. Kemudian bila nak makan, akak ambil sikit, masukkan dalam mangkuk dan panaskan. Ni dah sedia untuk dimakan. Sedap kawan-kawan. Sambal ni dicicahkan dengan ulam. Ulam timun akak hari ni. Ni akak tutup dengan tu untuk masukkan dalam microwave sebab nanti minyak dia tak adalah mercik merata-rata. Ni dah siap dah. Sambal ada ikan goreng, ada ulam. Ni genjer pun dah siap. Dan akak buat masak lemak cili api ikan sardin curut.
belimbing buluh yang akak ambil masa balik kampung tu, ingat lagi tak? Tu ada ikan goreng sikit akak goreng. Masa balik kampung tu, macam-macam akak ambil. Okeylah kawan-kawan, jangan lupa untuk mencuba resepi pakurawan ataupun genjer ni. Terima kasih kerana menonton akak dari mula hingga akhir. Dan nantikan video terbaru daripada akak. Okey kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum.